pengetopan tem di rantai keteng Grand Max. Ini pasang pelat biar enggak geser. Sepinya ntar belakangan, sepi mah biar bisa muter-muter sih, takut kelek mentok, sepi belakangan. Dua empat mana tuh? Ini yang atas nih, ini titik kuning. Kuning. Ini biar kencang nih ditarik yang ini nih. Eno kan belum dipasang sepi noh. Tarik. Nah. Kencang noh. Pasang. Ini titik lagi. Titiknya kejauhan. Geser. Ini pasang tensioner nih, tensioner. Oh ininya dulu nih, salah bro, ininya dulu nih, jangan lupa ininya dulu nih, saya lupa nih. Nih ininya dulu. Pasang tensioner. Tar. Ini saya biar nggak ngebalik giginya nih, ini saya kasih paku, tinggal narik. Takut ada barang yang masuk, sininya dimasukin lap no. Takut ada barang masuk repot dah. Takut baut meleset jatuh. Bautnya udah jangan dulu terus. Jangan dulu, ntar nih belum nih, ada yang lebih penting nih. Nih tinggal masang sepi begini nih. Yang penting ini sepi, sepi jangan dulu dipasang kalau mau masang rantai. Takut
mentok si antara seher sama klep. Kalau dipasangkan muternya diputar mentok. Ini kayak ini kan masih lempeng tuh. Karena apa, ini udah dipasang. Jadi enggak geser enggak. Nih, ini masih lempeng. Cuma lubang sepi di sini. Ini di gergasnya di sini nih. Tinggal muter. Putar, nah. Pasang sepinya. Celak. Sok. Ini kalau pemula kadang-kadang nih nggak paham nih. Yang ini nih, ini giginya nih, jangan sampai terbalik ya. Gigi ini kalau terbalik, pengapian ada, semuanya normal, tapi nggak mau hidup. Jangan salah nih, jangan dibilang wah sama lah, diputar-putar bentuknya sama, enggak. Bedanya nih huruf nih. Ada huruf di bagian luar hurufnya nih. Yuk, kalau di bagian dalam nggak bakalan hidup. Ini harus di bagian luar nih begini. Nih. Nah, kalau masang ini tutupin ini, jangan lupa nih, yang ini kasih lem nih. Kok kita nambal ya, Pak ya? Hah? Kalau lu buka tambalan lagi.